dan Bang Rukina mengenal alam. Jadi kali ini saya akan mengecek lagi di sekitaran kebun bambu ini karena kemarin saya nggak dapat ular. Karena di sini kan terkenalnya sarang ular ya. Jadi sudah tidak terawat lihat bambunya. Sangat terawat lagi. Jadi di sini banyak sekali teman-teman hewan-hewan yang langka lah. Jadi kita pengen menelusuri ke daerah bawah seperti kemarin. Semoga kita mendapatkannya di hari ini. Oke, lanjut lagi. Di sini ada mata air. Lagi. Teman-teman, jadi saya sempat melihat Varanus salpater di daerah sini, cuman saya nggak dapat karena ini sungai-sungai ini walaupun kecil dia dalam teman-teman, jadi si tanahnya itu ngejeblos ke dalam. Jadi kita akan menelusuri lagi ke spot bambu yang di daerah sono. Jadi kan di sini udah rawa nih pemukiman warga, jadi kita akan menelusuri lagi daerah perkebunan bambu. Lumayan capek teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, lanjut lagi. Oke, beruntung sekali teman-teman. Ini sekali saya menemukan ular ini. Lihat. Sepertinya dia baru ganti kulit, sangat cerah sekali warnanya. Mantap sekali. Jangan tiru ya. Jangan ditiru. Walaupun ular ini tidak berbisa, dia memiliki gigi aglipa yang sangat besar, yaitu apa, taring-taring aglipa dia besar. Walaupun tidak berbisa, dapat menyebabkan tangan robek. Bisa kalian bisa pulang pergi ke puskesmas satu minggu sekali. Oke, coba tangkap ya. Oke. Safety. Oke teman-teman, lihat dia terus hangat ke saya. Wih jarangnya nggak ada bisa-bisa ya. Kita coba
review dulu ke kalian karakter asli alam. Ular sanca kan kebanyakan orang-orang pelihara dari kecil guna lihat alamnya seperti ini. Ini bentuk huruf S. Jadi cukup berbahaya. Oke, kita coba tangkap. Nah, teman-teman, dia nggak bisa diajak berteman. Kita pakai kayu dulu, alihin ininya. Oke, jadi ular sanca ini jenis Reticulatus python. Ini lokaliti Jawa. Lihat warnanya sangat cerah sekali. Mangap. Kita coba tangkap kepalanya. Jadi teman-teman, ular ini walaupun tidak berbisa, dia memiliki taring-taring yang lipat yang sangat besar, dapat menyebabkan robek jika terkena gigitannya, bisa sampai dijahit. Jadi ada kasus digigit ular segede gini baru kemarin di daerah Bogor, dia langsung robek. Jadi pas digigit dia langsung ditarik tangannya, jadi otomatis kan nempel ya taringnya di tangan, jadi tarik sama dia, jadi tangannya jadi robek dan dibawa ke rumah sakit dijahit sekitaran 20 jahitan teman-teman. Jadi walaupun tidak berbisa, selain gigitannya yang sangat kencang dan giginya yang apa, yang banyak dan yang besar-besar, ular ini juga bisa membelit kita sampai atau mencekik leher kita sampai kehabisan napas. Jadi ular ini dikategorikan bisa membunuh manusia dengan lilitannya dan gigitannya. Jadi jangan main-main ya sama ular ini. Oh ya teman-teman, kita coba tangkap kepalanya. Lihat, ini baru ganti kulit ya. Betul, baru ganti kulit ya. Tuh, sangat apa? Beruntung sekali saya mendapatkan ular ini di sini. Jadi terbukti bahwasanya di sini itu masih banyak jenis-jenis ular dan mitos-mitos warga juga nggak mitos, berarti ya di sini sudah menjadi sarang ular karena perkebunan bambu yang sudah tidak terawat. Lihat teman-teman, ular seganas apapun jika sudah berada di tangan saya, dia menjadi ini apa, tenang, bukan jinak ya, tenang. Oke, kita coba lepas lagi ya. Lihat lilitannya, kita coba lilitannya nih ya, tangan saya angkat, kita coba lilitannya bagaimana cara melepas lilitan ular sanca ini. Wah, dia nggak mau beli. Lihat teman-teman, langsung lemas di tangan saya dia. Ya, lihat. Yo. Oke, teman-teman, dia nggak mau ngelilit tangan saya. Oh, dia mulai ngelilit. Lihat. Oh, urat saya sampai ini keluar. Lihat. Deketin coba kamera. Lihat urat-urat tangan saya. Segini belum kencang ya teman-teman. Dia masih tenang dipegang oleh saya. Belum berontak. Kita rencana mau dilepas lagi di sini aja karena di sini emang habitat dia. Lihat cara, jadi cara ngelepasin lilitan ular sanca ini, kalian mulai dari ekor. Dari ekor tuh. Dia harus dari, kalau dari ekor dia ngebuka. Ya. Ngelilit lagi. Jadi harus dari ekornya. Jadi kalau kesendiri juga ribet juga sih sebenarnya. Oke.
Oke, lilitannya sangat kuat sekali. Oke teman-teman, jadi inilah Reticulatus palliton. Satu lagi, jika kalian terkena gigitan ular ini, saya harap kalian jangan langsung ditarik. Ya, jadi digigit, jangan langsung refleks ditarik. Jadi kalian harus tenang, jangan panik. Oke, teman-teman, sebelum kita lepas ular ini, saya akan, tapi ini jangan ditiru ya. Saya harap jangan lakukan apa yang saya lakukan hari ini di rumah kalian, karena ini bisa membahayakan kalian. Jadi saya akan tes gigitan ular sanca ini, teman-teman. Kita provokasi lagi biar dia galak. Nanti dia kalau nggak galak nggak mau gigit, nggak dipukul ya teman-teman ya, cuma dirus-rus ini. Wah, langsung lemes teman-teman. Coba kita kasih minum, takutnya dia haus. Semoga dia mau. Nah teman-teman, jadi saya akan tes gigitan ular ini, tapi saya harap jangan ditiru ya. Coba kamera deketin ke ularnya, deketin, saya akan tes gigitan. Dia malah ngusir saya, teman-teman. Dia malah ngusir saya, dia. Ya udah, karena ular ini saya harap, jadi dia gak mau gigit saya, teman-teman. Jadi siap. Jadi dia, wah, ada anak kecil. Wah, jangan. Bocil. Udah, jangan banyak bocil, teman-teman, di sini. Lagi pada main kemana ini? Eh, jangan sini, banyak ular. Jadi dia kayak ngusir saya, jangan ganggu saya. Saya nggak mau ganggu, dia nggak mau ganggu saya. Jadi dia nggak mau gigit, teman-teman, ya. Karena saya sudah merasa bersahabat sama ini ular dari tadi pertama ketemu. Nih, yuk orangnya kehadir ya. Kalau orangnya kabur ya, beritawak. Kabur kalau ada ular ini. Kalau lihat ular kabur, jangan ditangkap ya. Tangkap buat dijual ya? Enggak, jangan dijual. Enggak, ini mau dilepas ya? Lagi di sini. Hah? Mau dilepas lagi. Eh, kayaknya teman-teman jangan dilepas di sini. Ular apa itu, Mang? Masih banyak anak kecil di sini ternyata. Mau kemana emang? Mau mancing. Mancing. Ada ikan apa di sini? Tahu. Tahunya aja sih. Lagi bikin video. Ya. Mang, nanti masuk YouTube mana? Ya. Nanti masuk YouTube ya. Ya, channelnya Raden Bangor Channel. Apa? Raden Bangor Channel. Raden. Ya, Bangor. Apa? Pulang mata. Raden Bangor. Hah? Raden Bangor. Raden Bangor. Ya. Aku pulang mata. Nanti lihat aja di YouTube ya. Hah? Oke, teman-teman, banyak salam ya. Jangan bandel, jangan nyuri ayam orang. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya, gue pergi. Galak teman-teman ularnya. Nah, yuk kita tinggal di situ.